Kuning bergerak ke arah timur, nanti biru jalan lagi. Ini adalah salah satu patok biru, ya, patok merah sedang mencari posisi. Tim merah selesai dan tim biru sedang berada di tengah sawah. Adalah patok merah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzita di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di Desa Padamukti, Kecamatan Selokan Jeruk. Saya akan terus mengikuti tim pemotokan tol Getasi. Sementara tim pematokan sedang memasang bis station di Desa Padamukti ini. Terlihat timnya sedang menginstalasi bis station. Jadi bis station ini alat yang digunakan untuk memonitor klien-klien yang sedang berada di lapangan. Jadi ada 3 klien atau 3 tim yang terkoneksi dengan bis station ini. Saat ini saya sedang berada di tengah sawah di daerah Padamukti. Selain tim pengukuran untuk jalur tol Getasi, di sini juga ada tim lain, yaitu tim yang sedang mengukur ketinggian dari sutet ini. Terlihat ada 2 orang di ujung, satu di dekat towernya dan satu ada di sawah. Tim pengukuran patok sedang berjalan di sebelah barat. Ini nanti mau ngukur ke area pesawahan ini, sahabat. Itu ada 2 tim, satunya lagi jalan dan satunya sedang melakukan pengukuran. Tim patok biru sedang melakukan pengukuran. Sementara tim patok merah sudah berjalan lagi ke arah timur. Dan juga tim patok kuning mengikuti di belakangnya. Berjalan juga ke arah timur di dekat dengan tower itu. Tim patok biru sedang bergerak ke arah timur. Sementara tim patok merah sedang melakukan penancapan patok, dan tim kuning di belakangnya sedang melakukan pengukuran. Tim biru terus bergerak ke arah timur, diikuti tim merah di belakangnya, sementara tim kuning sedang melakukan pengukuran di belakang, di sebelah selatan. Tim biru sedang melakukan pengukuran dan sekarang sudah berjalan ke arah timur lagi. Sementara tim merah sedang mencari lokasi dan tim kuning sedang melakukan pengukuran di belakang, rada jauh. Tim biru sedang melakukan pengukuran di pinggir sungai. Sungai kecil yang berada di sawah di daerah Desa Padamukti. Sementara tim merah ada di tengah dan tim kuning masih di belakang, masih melakukan pengukuran di belakang. Sahabat, ini adalah salah satu patok biru yang berada di pinggir sungai kecil di tengah sawah. Sementara patok lainnya tidak kelihatan karena padinya sudah tinggi dan patoknya sudah berada di bawah, tapi terlihat ada ya samar-samar juga itu kelihatan warna biru. Nah, di tengah warna biru. Sahabat, ini adalah patok merah yang berada di tengah sawah daerah Padamukti. Itu terus ke arah barat. Sementara ke arah timur juga sudah ada satu patok di tengah.
Nah, ini patoknya dan sedang melakukan pengukuran di sebelah timurnya. Jadi ini sedang berada di tengah-tengah sawah pada Mukti. Dan nanti tim pengukuran akan terus ke arah timur, ke arah Panyadap. Tim merah sedang melakukan pengukuran di tengah sawah. Sementara tim biru sudah menyeberang ke sungai, ada di sebelah timurnya. Nah, tim merah selesai melakukan patok, terus berjalan lagi ke timur. Dan tim biru sedang berada di tengah sawah, sedang melakukan pengukuran atau sedang mencari lokasi yang tepat. Ini terlihat pemandangannya bagus sekali ke arah sana, ke arah timur. Jadi sahabat, nanti kalau kita lewat menggunakan jalan tol Getasi ini, di daerah Padamukti ini akan terlihat pemandangan yang sangat cantik. Itu lihat pegunungannya di arah timur, di sebelah timur. Kemudian kita lihat juga di sekelilingnya gunung-gunung yang cantik. Itu ke arah barat. Itu juga gunung-gunung yang cantik, sahabat. Jadi ini adalah bonus ketika kita melewati tol Getasi ini di daerah Padamukti, akan disuguhi dengan pemandangan cantik. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Mengikuti tim pengukuran dan pematokan sementara untuk jalur tol Getasi di daerah Padamukti, Kecamatan Selokan Jeruk. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.